Oke, teman-teman, jadi inilah labu kita ya, yang sudah mulai ada yang keluar sedikit nih, sudah mulai berbunga. Itu menandanya bahwa ini harus diberi vitamin agar lebih berkembang lagi dan lebih banyak nanti bunganya, karena ini masih bunga jantan ya, belum keluar betinanya. Mudah-mudahan setelah kita semprot pupuk ini, betinanya akan keluar. Oke, kita akan semprot ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulsel. Oke, channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan. Untuk kali ini kita akan melaksanakan pemupukan kepada tanaman labu kuning kita yang selama ini kita rawat, karena sudah mulai berbunga. Kita harus memberikan suplai pupuk. Kali ini kita pakai pupuk organik yang sudah kita fermentasi, modelnya sudah seperti ini. Ini adalah eco farming original. Ini adalah pupuk organik yang sudah kita fermentasi. Ini kita akan campurkan ke dalam tangki. Kita akan campurkan ke tangki ini isi 2 liter untuk menyemprotkan ke tanaman labu kita. Oke, kita akan campur dulu ya. Oke, teman-teman, jadi ini yang sudah kita fermentasi. Ini isi 250 ml ya. Ini kita akan campur ke dalam 2 liter air. Kemudian kita semprotkan nanti di tanaman labu kita ya. Ini gunanya apa? Yang pertama untuk menambah imunitas terhadap tanaman, kemudian memperbesar dan menguatkan batang, memperkuat daun, intinya menyuburkan tanaman dan menambah massa buah ya, atau mempercepat pembuahan. Karena ada tanaman kita sudah mulai berbunga, itu tandanya sudah mulai berbuah. Kita akan semprot menggunakan pupuk ini. Kita goyangkan dulu. Ini tambah pekat ya. Untuk hari ini kita gunakan setengah saja dulu ini ya, setengah itu 2 liter. Nanti kita simpan ini sekitar 15 hari lagi kita pakai lebihnya ya. Oke, kita campur dulu teman-teman.
Jadi seperti ini ya teman-teman, kita semprot semua. Agar apa namanya, bisa mendapatkan vitaminnya. Karena ini apa namanya, menjalar ke atas teman-teman. Tidak apa namanya, beda kalau yang masih di tanah ya. Jadi berbeda ya teman-teman. Ini kan apa namanya, menjalar ke atas ya. Jadi suplai makanannya itu sudah boleh dikatakan ini disuplai dari bawah saja ya. Tidak ada suplai tanaman dari atas para-para ini. Oleh karena itu kita kasih dia suplai makanan ya, sehingga dia bisa berkembang dengan baik ya. Oke, kita semprot seluruhnya ya teman-teman. Jadi semua bagian harus disemprot ya. Oke. Jadi penyemprotan ini teman-teman sebaiknya dilakukan di pagi hari ya, di pagi hari sebelum jam 10. Nah, ini sementara perkembangan ke atas ini. Jadi penyemprotan di pagi hari sebelum jam 10 ya. Kemudian di sore hari, itu ini saya menyemprotnya di sore hari nih teman-teman, jam 4 lewat ini, sudah masuk 4:30. Jadi penyemprotan bagusnya di pagi hari sebelum jam 9 dan sore hari ya. Kita semprot semua bagian sini. Yang saya katakan tadi itu teman-teman, bahwa ini kan apa namanya, labu ini sudah menanjak ke atas ya teman-teman, menanjak ke atas, sehingga tidak ada lagi suplai makanan dari atas sini karena bukan tanah ya. Bukan tanah, ini menanjak di para-para, sehingga kita harus memberikan nutrisi dan vitamin pupuk organik ini ya. Beda yang menanamnya di bawah sini, itu dia bisa mendapatkan vitamin dari apa namanya, dari tanahnya. Kalau yang sistem para-para seperti ini kan sudah tidak mendapatkan suplai makanan dari tanah, sehingga otomatis kita harus memberikannya melalui penyemprotannya. Untuk penyemprotan sendiri nih, ini bisa memberikan nutrisi ya, seperti ini ya. Kita semprot ini ya teman-teman ya, semprot agar mereka bisa, pupuk ini bisa meresap masuk ke daun tanaman, cepat berbuah ya. Saya semprot semua. Berbeda dengan penggunaan di tanah ya, untuk penyemburan tanah. Pupuk organik ini apabila mau digunakan di tanah itu
tidak perlu jam ya, kecuali untuk nutrisi tanaman seperti ini itu harus di sore hari teman-teman, sore dan pagi hari ya. Mudah-mudahan setelah kita semprot ini jadi tambah subur dan secepatnya bisa berbuah ya. Kita semprot lagi ya. Karena ini kapasitasnya sih masih sedikit, jadi satu tangki saja ini sudah cukup teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini ya. Ini sudah kita semprot semuanya, pertama yang bagian atas-atas ini. Nanti kita akan semprot lagi sekitar ya 20 hari ke depan lah, kita akan semprot lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara pemberian pupuk organik pada tanaman labu. Jadi kita harus semprot di seluruh bagian tanaman pada saat sudah mulai berbuah seperti ini masih jantan ya. Mudah-mudahan setelah kita berikan vitamin ini, betinanya atau bunga betinanya keluar. Nanti saya akan buatkan lagi video bagaimana cara mengawinkan sehingga kuat pembuahannya pada saat nanti tanaman labu ini sudah keluar bunga betinanya. Oke, saya kira sudah cukup nih penyemprotan pupuk organik terhadap tanaman labu kita. Mudah-mudahan tambah subur lagi ya. Ini dia sudah mulai merambat ke sana. Ini baru-baru lah saya bikinkan ini karena ada yang merambat lagi sebelah sini. Saking suburnya. Dan ini hanya dua pohon ya. Dua pohon yang sudah saya kemarin ada di video saya sebelumnya itu saya pruning. Ini merambat jadi banyak. Jadi tanaman labu itu luar biasa, bisa tumbuh sangat cepat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, berkomentar dan share sehingga channel Sulsel Loke bisa berkembang dan bisa membagikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.